Selamat bertemu kembali kepada orang-orang semua. Ni sambungan pula lah. Tadi lah yang mula-mula tadi terputus. Ni peserta tunggal daripada Kampung Pagi. Nama dia Nick. Betul, kita dah balik ni, kita melencong belakang Imrak. Berasa juga keletih ni. Kita berlari semula. Terkejar naik depan. Terkejar naik dapat tu. Kita 5 kilometer je, dia 50. 52 ke? 50 berapa? 56 ke? 52. Dia letih sikit lah. Tapi ni tak apa, sekali harung je habis dah. Kita melalui Pejabat Pertanian, Pondok Poleh dan istana situ. Tapi kita ikut jalan slack. Kita nak pintah anak aku seluk depan. Anak pakai slipper belaka pun yang dua-dua. Kita lalu yang view Sungai Temling. Terusnya tempat permulaan kita tadi. Ni kedai Masyah. Sebelah tu istana Seri Temling. Larian Merentas Desa Ketua Dok Fun Run. Acara utama dia Chidden Village Endurance 52 km, 24 jam. Ya, kami masuk ni fun run ni 5 km je. Aku dua beranak tapi peserta last register dah berlari. Tapi kami habis juga lah. Ni istana Seri Temling. Siapa tahu nak tengok lagi. Bolehlah tengok. Ni bagi tempat penganjur. Dia kena duduk sini lah ni mah. Sampai pagi esok lah. Telas juga. Kita pijak situ kan. Okey ke penamat. Ayah nak AKA berlari tembol. Besar santai lah, lari lah sikit. Kau nak duduk, kenapa? Kau datang sini berlari, bukan yang kau datang duduk. Takkan baru dua loop dah kena. Nak spray ke? Masih ni aku spray kan. Satu badan aku spray nanti. Nasi? Ya, nasi tadi. Lapor sangat ni. Ngai pas. Kita sampai kan. Dia mula sini. Penamat sini lah.
Ha, kita ni lah tempat mula tadi. Disediakan sedikit sarapan pagi, air dan juga sedikit roti untuk peserta-peserta hari ini. Ambil roti dah satu. Kita minum air. Allah. Dia minum air dengan makan roti tu. Nampaklah roti tu ni. Air. Nenai. Okey, pagi ni kita akan teruskan dengan sesi penyampaian hadiah bagi kategori funderan. Sebenarnya kita lebih terpalah untuk menyampaikan hadiah untuk pemenang bagi kategori funderan 5 km The Hidden Village Endurance 2024. Sekarang ni penyampaian hadiah, ha? Tu penuh ke mulut ni. Okey. Kita mulakan dengan tempat yang ketiga. Untuk kategori Fun Run 2023. Kategori Fun Run 5 km dimenangi oleh peserta nombor BIP 105. Tahniah diucapkan. Dengan catatan masa, saya tak pasti berapa catatan masa dia. Raju ni. Saya pun kalah. Dan yang diucapkan. Rufai bin Rizwan. Tempat nombor satu dia. Okey, seterusnya. Tempat kedua. Dimenangi oleh peserta bernombor BIP FR060. Dan yang diucapkan. Dan pemenang bagi kategori Fun Run 5 km The Hidden Village Endurance 2.0 jatuh kepada peserta bernombor BIP FR008. Tahniah diucapkan. Kita tahniah diucapkan kepada kita punya pemenang. Yang tak menang jangan risau. Petang ni kita ada pertandingan lagi. Kita ada game-game rakyat. So yang mana yang adik-adik kita yang ada kat sini, petang ni dalam pukul 6 kita akan mulakan kita punya pertandingan. Kita ada baling selipar, kita ada baling bowling kelapa dan sebagainya. So siapa-siapa yang free petang ni pukul 6 petang, datang balik ke perkampungan kita punya hari ini untuk kita buat pertandingan untuk sukan-sukan rakyat. Okey, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan di atas kesediaan menyampaikan hadiah sebentar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian sahaja penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang peserta Fun Run. Kita main balik team, balik Endurance, balik 2024. Petang ni ada lagi acara. Kita ujikan arah apa? Ayolah. Ada acara lagi petang. Sekiranya kita tengok dulu suasana ni macam ni. Ni nampak bersetia menguruskan makan minum peserta. Ada kata nampak sama. Ada lagi tadi di camp tadi, tapi sebabkan lain tak ada tadi. Dia panggil mana checkpoint dia. Ada juga sedia makanan dengan minuman. Sebabkan lain tak ada tadi, aku tak boleh nak buat live. Ni lah tempat mula, tempat akhir dia, penamat dia situ.
Yang ni pasal ni. Ni gambar peserta ke peserta lepasnya? Tak pasti jugalah. Sekarang kita jumpa petang nanti pukul dalam pukul 6 lah. Belum pukul 6 tu kita ada live lah. Kita jumpa semula di tempat yang sama, di padang Istana Seri Tembeling. Kita lalu balik lah tempat kita mula tadi. Kita nak berasa-rasa balik tadi. Start and finish. Kita ambil besar lagi. Tourism Pahang ni rumah ni pasal tak aku boleh in lapan ah tak reti jugalah aku nak menyebut ni mana penaja lah ni rasanya ni semua kemah-kemah urus dia. Sekarang kita jumpa semula pukul 6 pukul 5 lebih lah, 5.45 lah kita jumpa semula sini. Di padang yang sama, di padang Istana Seri Tembeling. Kita sekarang ni kita nak bergerak balik. Nah, kepada orang kampung, jangan lupa petang ni. Datang semula, ada acara sukan nikah.